was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Perebutan hak penjagaan anak-anak sering menjadi bolan, terutamanya dalam kalangan selebriti ketika ini. Dalam hal ini, Era Fazira berkata dia juga pernah menghadapi situasi sama pada awal penceraian, namun berjaya diselesaikan dengan cara yang baik disebabkan sikap tolak ansur dengan bekas suaminya, yaitu Engku Imran. Jelas Era atau Fazira Wancek ini karena dia tidak mahu memberikan tekanan kepada anaknya, yaitu Engku Alisha, yang seterusnya mengganggu emosi dan pembesarannya. Bila ada bercerai baru berpisah, salah seorang kena mengalah. Dalam hal ini, saya yang mengalah sebab tak mahu beri tekanan kepada anak. Jangan kita fikirkan hal sendiri, tapi masanya anak. Ibu bapa kena tepikan ego dan marah, kena berfikir tentang anak lebih dahulu, katanya kepada M-Star. Tambah Era, dia bertindak sedemikian kerana tidak mahu Alisha hidup bersama, yaitu dibesarkan dengan hanya seorang ibu sahaja. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.